terakhir masalah ini sudah diangkat ke tingkat Kemenlu. Ya, saya kalau memang sudah ada Pak di satu tempat yang Bapak bisa jemput, datang saya sana. Demi kita memperhatikan warga. Cuma kalau dalam kondisi macam gini, mau datang kemana? Mau datang ke KBRI pun kosong. Jauh tempatnya itu. Di perbatasan Thailand sana. Nah inilah kompleksitas, ini harus dihadapi dengan ikhtiar, dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan doa. Mudah-mudahan segala sesuatu yang terjadi itu pada saatnya nanti dilepas baik-baik.